Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda di edisi Sabtu 14 Juli 2018. Di setiap minggunya program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, kehamilan merupakan hal yang membahagiakan. Hasil yang diharapkan dari kehamilan yang baik adalah ibu dan bayinya yang sehat. Namun ada kondisi tertentu yang sebelum dan selama masa kehamilan dapat meningkatkan resiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Ini disebut dengan kehamilan resiko tinggi. Sebenarnya apa kehamilan resiko tinggi itu? Dan apakah penyebabnya, bahaya, dan cara mencegahnya? Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita akan bertanya dengan narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir, yaitu Dr. A. Setia Budi, SPUGK dari Rumah Sakit Hermina, Palembang, dan membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Langsung saja kita berkenalan. Halo, selamat malam, dokter. Selamat malam. Wah. Apa kabarnya, ya, dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, dok, ya? Sehat. Seger. Iya. Baik, dokter. Tema kita ini kehamilan resiko tinggi, dok. Bisa dijelaskan, dok, apa yang dimaksud dengan kehamilan resiko tinggi? Jadi, kehamilan itu ada dua. Kehamilan resiko rendah dan kehamilan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi itu artinya pada beberapa kehamilan, kondisi ibu atau penyakit yang menyertai ibu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kecelakaan, kesakitan atau kematian yang lebih tinggi daripada ibu hamil pada umumnya. Misalnya tinggi badannya hanya 144 cm atau menderita tekanan darah tinggi, atau kemudian ibu itu menderita penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, gondok, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit-penyakit tertentu itu disebut sebagai faktor risiko. Faktor risiko itu ada pada tiap orang. Jadi tidak ada orang yang tidak punya faktor risiko. Nah, ada satu orang yang faktor risikonya rendah, ada yang faktor risikonya tinggi. Nah, pada yang faktor risikonya tinggi ini disebut sebagai ibu dengan sebagai kelompok ibu dengan kehamilan berisiko tinggi. Baik, dokter. Berarti kalau yang risiko rendah ini berarti yang seperti kurang tinggi ya, dok, ya? Tinggi mempengaruhi ya dari ibu, ya, itu risiko tinggi. Itu yang risiko tinggi, ya, yang risiko rendah itu yang tingginya di atas 145 cm. Oh, yang di atas 145 cm. Dan juga ada penyakit ya, dok, ya, seperti jantung dan lainnya sebagainya. Berarti itu mempengaruhi ya, dok, ya? Sebetulnya untuk kalau secara ilmiah itu dibagi tiga, Mbak. Satu, ada potensi untuk kehamilan risiko tinggi, potensi. Jadi misalnya menikah pada usia di bawah 14 tahun, kemudian ibu hamil di atas 36 tahun, kemudian ibu yang hamilnya lebih dari 6 kali, kemudian itu potensi. Jadi dia bisa berisiko tinggi, bisa enggak, tapi dia berpotensi untuk mengalami kehamilan yang bermasalah istilahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ibu yang berisiko tinggi sebenarnya, misalnya dengan kehamilannya letak sungsang, atau kehamilannya letak lintang, atau kemudian ibu ini dengan kembar dua, itu tuh ada gawat daruratnya ada. Kemudian yang terakhir adalah ibu yang sangat gawat darurat, misalnya ibu yang mengalami perdarahan pada saat kehamilan terakhir, kemudian ibu yang keluar air-air pada kehamilan di atas 34 minggu itu biasa habis air ketubanya dan kemudian menimbulkan banyak komplikasi. Itu disebut sebagai gawat darurat. Yang pertama potensi, yang kedua ibu dengan memang berisiko tinggi. Baik. Kalau untuk penyakit ini sendiri ya, dok, ya, yang bisa menyerang ibu hamil ini, mengapa ini, dok? Apa penyebabnya? Sebetulnya penyebabnya itu multifaktorial. Artinya yang pertama karena faktor ibunya sendiri. Jadi memang dari dulunya ibunya memang lahir pendek sudah. Kan nggak bisa diperbaiki kalau misalnya itu. Itu misalnya. Kemudian ibu lahir dari keluarga yang tidak mampu. Jadi dia tidak bersekolah, dia mungkin untuk pergi ke dokter dia malu, atau tidak memeriksakan diri dengan teratur, maka ibu ini akan jatuh ke dalam ketidaktahuan. Jadi kadang-kadang ibu itu datang pada pemeriksaan kehamilan sudah lanjut, ternyata bayinya sungsang. Nah, jadi kalau ibu itu pemeriksakan diri lebih dini, maka dia
bisa ketahuan dan diperbaiki posisi bayinya. Itu yang pertama karena faktor ibunya ya. Nah, kemudian yang kedua faktor anaknya. Bisa jadi anaknya itu memang bermasalah dari awal. Jadi misalnya dia kepalanya membesar. Jadi misalnya ada kelainan bawaan dari anak tersebut sehingga yang disebut dengan hidrosefalus di dalam perutnya. Jadi kepalanya ada airnya. Kemudian ada yang disebut trisomi 21 tidak punya leher, yang disebut monster di dalam kehamilan ibu tersebut ya. Yang ketiga adalah faktor pendidikan tadi. Jadi kalau ibu di pendidikannya kurang bagus ya nggak bisa. Faktor yang keempat faktor demografi namanya. Jadi ibu ini untuk pergi ke akses terdekat misalnya ke bidan atau ke dokter sangat jauh. Misalnya ibu ini ada di pendopo sana atau di mata merah yang nggak ada puskesmas, nggak ada apa itu aksesnya untuk ke dokter jauh sehingga ibu ini bisa jatuh ke dalam keterlambatan ke dalam itu. Nah, kemudian yang keempat adalah karena adanya penyakit-penyakit tertentu yang memang akan menyebabkan ibu itu jatuh ke dalam kehamilan risiko tinggi. Misalnya seperti saya sebutkan tadi, jantung, ginjal, paru-paru, TBC berat. Ya, mungkin seperti itu Mbak penjelasannya. Berarti karena kurangnya kontrol ya dok ya untuk ibu sendiri ya. Yang pertama dari ibunya sendiri memang belum tidak menyadari bahwa dia dalam dikategorikan dalam kehamilan risiko rendah atau risiko tinggi. Baik dokter, kalau untuk usia dok, usia berapa yang bisa terkena kehamilan risiko tinggi untuk ibu hamil ini dok? 30 ke atas ataukah 30 tahun ke bawah itu bisa juga terkena risiko tinggi? Ya, jadi kalau di ilmu kebidanan ini ada yang namanya kesesuaian panggul dengan usia. Di ilmu-ilmu kebidanan itu di atas 17 tahun ya, sampai kemudian sampai dengan usia reproduksi yang masih diperbolehkan itu sekitar sampai di bawah 40 tahun ya, 33. Tapi kalau itu dinyatakan bahwa panggulnya sudah siap untuk melahirkan. Jadi misalnya kalau ada anak nikah di bawah 14 tahun, maka panggulnya diperkirakan tidak akan siap, sehingga dia akan kemungkinan untuk dilakukan tindakan seksu sesaria akan lebih tinggi. Kemudian kalau di atas 36 tahun atau 37 tahun, asal dia anak pertama loh ya, kalau anak kedua ketiga saya kira nggak ada apa-apa, tapi kalau anak pertama di atas 36 tahun kemungkinan untuk jadi kecacatan itu tinggi. Karena begini, sel telur itu disediakan Tuhan untuk wanita itu sekitar 350.000 dari mulai bayi sampai menopause, sampai kira-kira 53 tahun berhenti haid. Nah, sel telurnya itu ikut menua bersama dengan wanita tersebut menua. Jadi wanita 17 tahun ya sel telurnya usianya 17 tahun. Wanita 25 tahun ya sel telurnya 25 tahun. Wanita 37 tahun ya sel telurnya 37 tahun. Lain halnya kalau laki-laki setiap 120 ini dia bisa membuat sel mani yang baru. Tapi kalau wanita itu tidak. Wanita itu sel telurnya ikut sesuai dengan usianya. Sehingga kalau kalau dia hamil di usia 36 tahun, ya mungkin dikategorikan risiko tinggi untuk terjadinya kecacatan pada ibunya. Ya, tapi kalau dapat jodoh di usia itu ya bagaimana lagi ya? Kita nggak bisa apa-apa. Baik, berarti dilihat dari panggul ya ini ya dok ya, kalau ilmu kebidanan. Panggul, terus kemudian kecacatan pada bayinya. Kemudian kalau usianya di atas 35 tahun itu kemungkinan terjadinya penyakit penyakit-penyakit tertentu sudah besar. Misalnya mungkin dia ada kista, mungkin ada miom, mungkin tekanan darahnya sudah tinggi, mungkin badannya juga sudah tidak kurus lagi. Biasanya wanita di atas 35 tahun biasanya agak sedikit berisi ya dok ya, saya bantu dok. Berarti kalau itu untuk yang anak di atas umur 35 tahun, untuk anak yang pertama ya, dok ya. Berarti untuk yang kedua ketiga itu nggak masalah ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk tanda dari kehamilan risiko tinggi ini sendiri dok, itu apa saja dok? Sebetulnya kalau untuk yang potensial tidak ada, yang kita hanya bisa melihat bahwa ini akan berpotensi, misalnya ya pendek tadi, kemudian panggulnya miring, jadi kalau dia berjalan sudah tidak lurus, nah itu berarti kemungkinan untuk terjadinya kesulitan atau kegawatdaruratan. Kemudian perutnya besar, jadi ya, anaknya bisa kembar, kalau kembar nggak apa-apa, tapi kalau misalnya anak satu tapi perutnya besar, misalnya di atas 4 kilo itu sudah masuk dalam
kategori kesulitan melahirkan. Nah itu dia dianggap berisiko tinggi. Itu yang berpotensi ya. Tadi kita lihat aja udah, wah ini pasti anu nih apa namanya akan berpotensi untuk kehamilannya risiko tinggi. Kemudian yang kedua yang berisiko tinggi, misalnya dari mulai umur 7 bulan dia sudah keluar darah. Kemudian dari mulai usia 5 bulan dia sudah tekanan darahnya sudah di atas 140/90. Kemudian keluar air-air di pada usia 7 bulan ke atas. Itu pasti dimasukkan ke dalam, oh ya ditambahkan satu lagi, ada kelainan retak. Misalnya sungsang atau lintang di usia 32 minggu di atas 7 bulan naik sedikit masih lintang atau sungsang itu kita melihatnya sebagai risiko tinggi. Kemudian yang ketiga, gawat darurat. Nah, yang gawat darurat itu ibunya bengkak, tidak bisa melihat, kepalanya pening terus, tekanan darahnya 220/120, atau ibunya kejang, itu masuk dalam keadaan gawat darurat. Atau ibu mengalami perdarahan tanpa merasa sakit. Itu juga disebut sebagai kehamilan gawat darurat. Nah, kita tidak boleh masuk ke dalam keadaan yang ketiga ini. Jadi sebaiknya ibu bisa mencegah kejadiannya sehingga tidak masuk ke dalam gawat darurat ini. Oke, berarti kehamilan risiko tinggi juga ada kehamilan gawat darurat sepertinya. Iya, betul. Itu masuk dalam kehamilan risiko tinggi. Jadi risiko tinggi itu dibagi tiga, potensial, risiko tinggi, dan gawat darurat. Baik, ya. Dokter. Nanti akan kita lanjutkan kembali, dokter. Silahkan. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 0711364666 atau 364111, masih dengan tema kita kehamilan resiko tinggi. Tetap di Jendela. Kompas Gramedia Group of Radio. Sonora FM Palembang 102,6 FM. Dengan program-program menarik dan harga terjangkau yang ditawarkan untuk Anda. Dengan jangkauan siar yang luas. Mari bermitra bersama kami. Hanya di Kompas Gramedia Group of Radio. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. A. Setia Budi SPUGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kembali ini dok ya, ini sepertinya ada penelpon. Baik, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Pak Basri, silakan Bapak. Iya, saya mau bertanya. Kalau kehamilan itu sebenarnya dari kehamilan itu bisanya dari perut rahim istrinya, kalau lagi nunggu suaminya baru lahirnya secara sesar.
saya mau bertanya, kalau kehamilan itu saat operasi sesar itu boleh nggak, dokter? Ya, kenapa, Pak? Silakan. Maksudnya boleh mulai lewat biasa gitu ya, spontan setelah bedah sesar ya, Bapak? Iya. Oh gitu ya. Jadi ini pengalaman pribadi kami di keluarga kami sendiri. Anak kami yang pertama ini dilakukan tindakan sesar karena air ketubannya habis. Tetapi 3 tahun kemudian, alhamdulillah, anak kami yang kedua lahir secara normal, Bapak, dari lewat bawah. Jadi kalau penyebabnya itu tidak menetap, maka mungkin diperbolehkan lagi untuk melahirkan lewat spontan atau normal dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya panggulnya tidak sempit, kemudian luka operasinya tidak memanjang ke atas, tapi luka operasinya melintang, kemudian jarak waktunya sekitar 3 tahun, Bapak. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, sepertinya terputus, oh, dokter. Iya, iya. Oke, terima kasih untuk Pak Basri, salam untuk keluarga di rumah. Dan berarti ini mungkin karena mau operasi sesar ya, dok ya? Dia pertanyaan tadi, dia yang pertama sesar. Kemudian dia boleh nggak melahirkan yang kedua itu secara normal? Boleh, namanya VBAC ini. Ini agak ilmiah dikit, apa kayak itu aja. VBAC itu vaginal birth after cesarean section. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi ingin lahir lewat vagina atau lewat spontan atau normal setelah bedah sesar. Itu dibolehkan asalkan dengan syarat-syarat tertentu. Oh, dibolehkan ya, dok ya, walaupun dibolehkan. Yang pertama untuk melahirkan secara sesar, yang kedua normal. Oh, itu tidak berbahaya ya, dok? Waktu kita kuliah di tahun 80-an, sekali sesar akan sesar lagi. Tapi kemudian setelah kita menginjak ke tahun 90-an, maka setelah sesar diperbolehkan untuk lahir lewat pervaginam namanya, VBAC tadi. Dengan syarat-syarat tertentu, panggulnya tidak sempit, bayinya letaknya normal, bayinya tidak terlalu besar, kemudian tidak kesulitan mendapatkan anak. Misalnya anak pertama di sesar meninggal, yang kedua mendingan sesar lagi, karena kalau dia dilewatkan di bawah dan tidak berhasil, akan kesulitan kita mendapatkan bayi yang sehat. Kemudian yang keempat, jarak waktunya di atas 2 tahun. Biasanya. 2 tahun ya, untuk yang sesar pertama ya, dok ya. Baik, dokter. Ini ada sedikit. Ini ada gambar ya, dok ya. Mungkin bisa sambil dijelaskan Baik. Nah, ini saya menjelaskan mengenai gambar ini. Dok. Ini adalah anak yang hamil muda, dia 14 tahun. Kemudian dia disarankan untuk dilakukan sesar karena tidak bisa lain lewat bawah. Tetapi ibunya tidak mengizinkan. Kemudian akhirnya, pada akhirnya diizinkan juga, tapi sudah terlambat, bayinya meninggal, dan kemudian tidak lama kemudian ibu ini juga ikut meninggal, ini pada gambar yang paling kiri. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah akses untuk mendapatkan sarana kesehatan pada ibu-ibu yang di daerah, kadang-kadang kesulitan sehingga bidan-bidan itu yang mendatangi ibu hamil itu, dan membuat sistem pelayanan untuk mencegah kehamilan risiko tinggi itu di halaman, dan ini yang gambar yang di tengah. Kemudian yang gambar yang ketiga itu perjuangan ibu bidan untuk menuju screening ya. Itulah Indonesia seperti itulah sekarang ini masih. Jadi walaupun sudah berpindah dari dukun ke tenaga kesehatan, tapi angka kematian ibunya masih tinggi. Karena ya seperti inilah, bisa karena pengetahuan, bisa karena kemiskinan, bisa karena lokasi. Terlalu banyak orang Indonesia ini sebetulnya. Baik. Berarti memang yang di bawah 14 tahun ya, dok, yang dikatakan 14 tahun itu memang resikonya itu paling tinggi masih, sekali ya. Panggulnya masih sempit ya. Belum siap ya, dok, betul. Berarti apabila sedikit saja salah mengambil resiko, tadi ibu dan bayinya pun akan... Sudah disarankan untuk sesar sebenarnya. Itu jadi viral waktu kita pertemuan dokter-dokter, ya ada kandungan. Jadi memang, dan itu sering terjadi seperti itu. Itu tiga ini tidak satu dua. Karena di beberapa daerah memang kawin muda ini masih jadi tren ya, misalnya di Jawa Barat, atau sebagian Jawa Tengah. Salah satu karena kemiskinan juga, dengan dikawinkan anaknya, beban ekonomi keluarga menjadi lebih ringan. Karena faktor ekonomi ya, dok ya. Nah, sepertinya jangan dicontoh, dok. Baik, dokter. Kalau untuk
janin sendiri ini ya dok. Iya, silakan. Untuk janinnya sendiri ini dok, yang ada di dalam kandungan itu bagaimana dok? Mungkin ada ibunya yang resiko ada penyakit jantung ini dok. Oh, gitu. Apakah memang untuk janin sendiri berbahaya dok dari awal kehamilannya sendiri ini dok? Jadi penyakit jantung sendiri dibagi empat. Jadi penyakit jantung itu mulai dari yang ringan. Yang ringan itu kalau bekerja menyapu saja, bekerja kerja itu dia tidak sesak. Tapi kalau dia kemudian hanya untuk menyapu saja sesak, dia digolongkan dalam kondisi derajat 3 atau 4. Sehingga dia hanya untuk menyapu saja pekerjaan sehari-hari dia sudah susah. Nah, yang susah itu di golongan 2. Di golongan 2 itu antara tidak susah dan yang susah banget. Yang susah banget enggak boleh hamil. Yang tadi nyapu aja sesak itu enggak boleh hamil. Nah, itu tapi kalau hamil juga kan hak asasi manusia, tapi nanti akan ada masalah banyak. Nah, yang derajat 1-2 yang tidak terlalu hamil itu kadang-kadang pada keadaan kehamilan ibu itu menjadi sakit jantung karena bebannya dibagi dua, darah yang tadinya hanya untuk ibu saja untuk dipompa oleh jantung hanya untuk ibu saja, sekarang dipompa oleh jantung untuk dua anak dan ibunya, sehingga ibu itu yang tadinya sakit jantung ringan menjadi sakit jantung berat. Pada beberapa keadaan anaknya akan menderita kalau ibunya kondisi jantungnya melemah lebih cepat dari perkiraan. Jadi misalnya kalau ibunya di usia 8 bulan jantungnya melemah, masih lumayan anaknya. Dia akan dikeluarkan di usia 8 bulan. Tapi kalau ibunya melemah di usia 7 bulan atau 6 bulan, maka anaknya itu akan menderita di dalam karena kepasokan darahnya dan kemudian bisa meninggal di dalam kandungan. Jadi sering kita di ICU, kita vakum anaknya karena ibunya nggak boleh mengejan kan, kita lahirkan, anaknya nggak dapat, 2 minggu kemudian ibunya meninggal. Iya, ya, susah. Jadi sebaiknya kalau penyakit jantung itu, satu, ibunya nggak boleh besar, dan kemudian derajat sakit jantungnya nggak boleh berat. Iya, ya, itu walaupun secara hak asasi manusia sih boleh-boleh aja orang hamil, tapi kan ya harus melihat diri sendiri. Resikonya ya dok ya lebih besar. Baik dokter, kita ada penelpon dok, kita angkat dulu sebentar. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Ibu Mega, silakan Ibu. Iya. Malam dokter. Selamat malam. Malam, selamat malam Ibu Mega. Saya Megawati. Iya. Saya hamil 38 minggu. Saya punya keluhan keputihan. Iya. Di samping sekitarnya itu ada cairan jernih gitu dok, bercak. Ibu hamil nggak? Saya konsul ke dokter A, katanya sih ketuban saya yang pecah, ngerembes. Tapi saya ke dokter satu lagi dok. Iya. Yang satu lagi tuh bilangnya itu keputihan. Iya. Nah, kalau menurut dokter itu gimana dok? Yang kedua, pertanyaan saya bagaimana cara kita supaya melahirkan itu normal dok? Apakah benar dok, suami saya itu nyuruhin saya ngepel-ngepel pakai jongkok-jongkok gitu, sama pagi-pagi saya harus krim kompleks sama sore, gimana itu dok? Benar atau enggak itu? Terima kasih dok ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Mega, salam untuk keluarga di rumah. Nah dok, ini umur Bu Mega ini 36 tahun ya. Nah ini dia periksa dok, katanya kalau untuk awal, ke dokter yang satunya ini keputihan, tapi yang satunya ini katanya ketuban ini pecah. Nah itu bagaimana ya dok? Jadi untuk mengetahui apakah ketuban ini pecah atau tidak itu, ada satu penanda, namanya kertas lakmus. Nah di kertas lakmus ini nanti dimasukkan ke dalam vagina atau ke dalam lubang keluarnya bayi, kemudian warnanya akan berubah menjadi kemerahan atau keunguan. Nah, kalau warnanya berubah kemerahan atau keunguan, maka ini berarti air ketuban Ibu. Tapi kalau bukan, berarti bukan air ketuban. Jadi, dan cara yang kedua adalah dilakukan pengambilan keputihan tersebut. Kemudian kita periksa, kalau gambarnya ternyata ada akar jamurnya atau bakterinya, berarti bukan air ketuban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk lewat atau normal itu ada 3 syarat dan 3 sikap Bu. Yang 3 syaratnya itu adalah yang satu P, ada 3 P namanya. Ini dalam bahasa Inggris ya Bu ya.
P yang pertama itu power. Jadi ibu harus sehat dan mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengemban bayi sampai 9 bulan dan kemudian mengejannya. Kemudian yang kedua passenger. Passenger itu bayinya atau penumpangnya. Penumpangnya nggak boleh besar-besar. Kalau penumpangnya 3,5 sampai 4 kilo, kemungkinan untuk lahir lewat bawah agak susah. Kemudian yang ketiga passage atau jalan lahirnya. Jalan lahirnya nggak boleh sempit. Jadi kalau ibu tingginya di atas 145 sampai 160 ke atas, aman-aman aja, Bu. Tapi kalau ibu tinggginya di 145 cm ke bawah, kurang aman untuk itu. Kemudian apakah ibu mempunyai kelainan di tulang belakang, skoliosis atau di apa namanya yang panggulnya berkelok seperti ular itu, atau kemudian ibu jalannya pincang atau tidak. Nah, itu juga untuk mempengaruhi apakah ibu bisa lahir lewat bawah atau tidak. Karena panggulnya berarti kurang bagus. Jadi ada tiga perkara tadi, panggul, bayi, dan kekuatan dari ibu. Kemudian itu syaratnya. Sikapnya ada tiga, Bu. Sikapnya untuk lahir pervaginam itu, ibu harus sabar. Karena bisa berlangsung 24 jam. Kalau enggak sabar, akan dioperasi, Bu. Misalnya ibu teriak-teriak terus, ya akan dioperasi. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah sabar. Kemudian ibu tidak boleh berteriak-teriak pada pembukaan kecil, karena pada pembukaan 4 cm ibu sudah berteriak-teriak, pada pembukaan 8, 9, 10 cm ibu sudah kehilangan tenaga. Maka ibu akan biasanya akan berteriak, dok saya operasi aja dok, saya tidak tahan lagi. Itulah. Nah, kemudian yang sabar, jangan berteriak ya, yang paling penting ini tahan sakit, Bu. Karena pembukaan sampai dengan 7 cm ini sakit banget. Jadi, tapi itu anak pertama ya, nanti anak kedua nggak terlalu sakit. Kalau anak pertama insya Allah bisa lahir, ya anak kedua ketiga menyusul mudah. Ya. Gitu ya. Jadi ada 3P ya, dok ya? 3P ya. Dan 3 sikap tadi. Baik, ya. Dok mohon maaf, tadi Ibu Mega ini kehamilannya 36 minggu, dok? Iya. Dan Bu Mega harus sabar ini, dok. Pertama sekali sabar, Bu, sabar. Yeah. Terus jangan teriak-teriak. Kalau teriak-teriak terus nanti pas saat mengedan ya, dok ya, kehabisan tenaga. Yeah, betul. Saya kayak tahu banget ya. Terus juga tahan sakit, Bu. Yeah. Jadi mungkin sudah bisa belajar dari sekarang untuk Bu Mega sendiri, dok. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, dok ya. Untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu iklan sebentar. Kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711-364-666 atau di 364-111, tetap di jendela. Kompas Gramedia Group of Radio, Sonora FM Palembang 102,6 FM. Dengan program-program menarik dan harga terjangkau yang ditawarkan untuk Anda. Dengan jangkauan siar yang luas. Mari bermitra bersama kami. Hanya di Kompas Gramedia Group of Radio. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Mingen, setiap Sabtu, jam 8:30 malam, hanya di Sriwijaya TV. Di jendela pemirsa, masih bersama Dr. Asetia Budi SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111. Baik, dokter.
sedikit dok, tadi ada yang tertinggal ini ya dok ya. Ibu Mega tadi bilang mengepel dok. Nah itu bagaimana itu? Itu sebetulnya sisa dari pendidikan zaman dulu, bahwa karena kita dulu tidak punya USG, maka kita takut bahwa anak kita ini sungsang atau melintang. Oleh karena itu diperbaiki dengan cara jongkok atau mengepel di lantai. Dengan cara seperti itu, kemungkinan untuk terjadinya melintang, letak bayi melintang atau sungsang akan diperkecil, sehingga kemungkinan bayinya akan lahir lebih mudah karena kepalanya di bawah. Itu satu. Yang kedua, dengan banyak mengepel dan jongkok ini kita tidak sakit lagi kakinya. Ketika kaki paha ibu ditarik ke atas, dia tidak akan mengalami kram karena ibu ini sudah sering melakukan jongkok atau mengepel. Tapi mengepelnya jongkok ya, kalau mengepelnya pakai tongkat saya kira juga tetap kram juga. Iya, sakit pinggang berarti dok. Kalau mengepelnya berarti Ibu Mega ini senamnya senam di rumah dok. Tapi di Hermina ada dok untuk senam ibu hamil. Jadi di Hermina itu ada kelas ibu hamil. Nanti di kelas ibu hamil itu nanti diajari misalnya supaya bisa lahir pervagina. Jadi pada ibu-ibu yang takut tidak bisa melahirkan lewat bawah, maka dianjurkan untuk ikut senam hamil atau kelas ibu hamil di Rumah Sakit Hermina. Nah, di kelas itu nanti tidak hanya yang ada kelainan saja, jadi ibu-ibu yang normal pun akan diajari bagaimana cara mengejan yang baik, bagaimana cara mempertahankan pembukaan supaya tidak lebih cepat, sehingga tidak bengkak, kemudian tidak stres, seperti itu. Jadi silahkan saja menghubungi di Rumah Sakit Hermina mengenai jadwal dan sebagainya ada di rumah sakit. Oke, baik. Dokter, ini ada gambar lagi ya, nih ya silahkan, dok ya. Silahkan. Mungkin sambil bisa dijelaskan. Ya, ya, ya. Baik. Nah, oke. Ini yang dilihat sama kita ini adalah ada potensi ya. Potensi ini tinggi, terlalu mudah hamil, terlalu lambat hamil kedua. Kemudian hamil pertama, karena terlalu tua, usia di atas 35, terlalu cepat hamil lagi, kurang dari 2 tahun, terlalu hamil lagi. Ini adalah potensi-potensi di mana ini ada potensi potensi risikonya, risiko untuk terjadinya gawat. Itu pernah melahirkan dengan tarikan tang atau vakum ya. Itu juga berarti panggungnya enggak terlalu luas. Nah, jadi anaknya enggak boleh terlalu besar. Nah, terlalu tua itu ya. Nah, terus kemudian terlalu lambat menikah, kemudian punya anak lebih dari 4 tahun dari menikah, itu juga dimasukkan dalam kategori gawat. Karena nanti kalau melahirkan biasanya akan dilakukan tindakan sesaria. Karena dianggap kesulitan untuk mempunyai anak. Ya. Itu ini yang potensi-potensi yang bisa ini potensi, mempengaruhi ini ya dok ya. Berarti itu yang terakhir itu dok, melahirkan dengan tarikan tang, atau, tang vakum. Atau vakum, ya ada yang dicekap kepalanya dengan tang kemudian ditarik, namanya forceps. Itu biasanya di puskesmas di pedalaman, karena sarana untuk mencuci alat vakum itu kan harus banyak air, sehingga di sana disulit kalau kita mau mencuci dengan seperti itu. Jadi kita lebih suka pakai yang tang itu. Kemungkinan untuk terjadinya kerusakan pada hidung dan kepala bayi lebih besar daripada dengan vakum. Oh. Iya. Tapi kalau kita tinggal di Irian Jaya atau di Nusa Tenggara Timur, kita pintar-pintar kok pakai tang itu. Bidan-bidannya juga pintar-pintar pakainya. Iya. Cuman kalau untuk kalau di Sumatera Selatan ini sih lebih banyak pakai vakum. Kita sudah lebih maju dari Indonesia bagian timur ya. Tangnya berbentuk bagaimana ya dok? Tangnya seperti seperti mencekap ini, kemudian dimasukkan satu ke kepala bayi yang sebelah kiri, terus kemudian dilanjutkan dengan satu dua, terus kemudian dikunci tengahnya. Nah, kemudian ditarik perlahan sampai kepala bayi itu terlihat di bawah, terus kemudian dilakukan penyobekan pada dini, terus kemudian dilahirkan bayinya. Iya. Sebenarnya saya agak sedikit. Tapi itu ya, tidak di sini. Oke, ya. Tapi kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri itu jarang ya dok ya. Divakum atau dioperasi? Karena iya iya. Iya, baik dokter, kita ada penelpon dok. Ya. Kita angkat dulu. Halo, ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu Tina. Silakan Ibu. Dok, saya mau nanya ya. Iya, silakan. Saya kan pada saat USG pertama kali itu dibilangin ini ada kista tuh. Nah, saya mau nanya nanti pas lahirannya tuh kita bisa normal enggak? Atau kita harus sesar terus dibuang kistanya atau gimana?
Jadi sebetulnya kalau dengan kista, kista itu terbagi lagi jadi dua, Ibu. Kista yang memang harus diambil dan kista yang dibiarkan aja. Jadi kista di bawah 4 cm lah. 4 cm itu atau 5 cm itu masih dianggap kista yang biasa. Ini kista fungsional. Pada setiap wanita mungkin ada, karena kadang-kadang tidak ketahuan karena tidak diperiksa. Nah, kebetulan ibu hamil, dilakukan tindakan USG dan didapatkan kista tersebut. Tapi kalau kista itu lebih dari 7 cm, saran saya sih ibu dilakukan sesar kemudian diambil kistanya. Karena di atas 7 cm, kistanya ini berpotensi untuk menjadi ganas, Ibu. Tapi ada juga sih orang yang memang kepengen lahir lewat bawah. Kemudian dilihat lagi kistanya, tapi kalau kista 7 cm dia jarang sekali menjadi kecil atau tidak mungkin jadi kecil, sehingga suatu ketika ibu tetap akan dilakukan tindakan sesar untuk pengambilan kistanya. Tindakan operasi untuk pengambilan kistanya, Ibu. Ya. Jadi ibu tergolongan mana ini? Golongan kistanya yang di bawah 5 cm atau di atas 7 cm ya? Kalau sekarang sih sudah tutup bayi. Kenapa, Bu? Pas awal periksa sama dokter, kata dokter kalau nggak salah di bawah 7 cm deh. Oh iya, iya. Berarti aman ya, Dok? Aman, ya? Aman. Ya. Berarti bisa untuk normal, Dok? Bisa. Ya, insya Allah bisa. Baik, Ibu Tina? Jadi saya bisa lahirin normal, iya. Nanti kistanya ya nanti kita lihat, Ibu. Ya. Ya, kalau di bawah 5 cm ibu lahir normal, kemudian dilakukan ekspektasi selama 2 tahun untuk kistanya. Biasanya kalau di bawah 5 cm dia bisa mengecil sendiri. Oke deh, ya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Tina. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, Dok. Berarti kalaupun ada kista harus diperiksakan dulu ya, Dok, ya. Karena pada saat dia hamil kista jadi itu, ada kista yang kista itu ada ciri-cirinya. Ada kista yang memang menetap. Ada kista yang akan menjadi lebih besar atau menjadi ganas. Ciri-cirinya begini. Kalau kista ini 5 cm, kemudian dalam 6 bulan atau 4 bulan tetap 5 cm atau 3 cm, berarti kista ini maksudnya kista yang biasa aja. Jadi kista yang menetap boleh diambil, boleh enggak, tapi kalau enggak diambil asal tidak mengganggu pembuangan air kecil atau pembuangan air besar, dia dianggap ya biasa aja ditempatkan di tempat itu. Tapi kalau kista ini dalam 4 bulan dari 4 cm jadi 6 cm, jadi 7 cm, jadi 8 cm, maka kista ini akan dianjurkan untuk dilakukan tindakan. Atau kista ini berkamar-kamar, jadi tadinya satu kamar, kemudian setelah diperiksa jadi 4 kamar atau 5 kamar, berarti dia tumbuh. Nah, yang jadi masalah ini adalah hamil dengan kista, apakah kista ini menyebabkan kelainan letak pada bayi atau tidak? Kalau kista ini menyebabkan kelainan letak pada bayi, ya akan disesar. Sekaligus nanti kistanya akan diambil. Misalnya dengan adanya kista di bawah, bayinya nggak bisa lahir atau malah jadi letak lintang atau letak sungsang, maka dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi untuk pengambilan bayi maupun kistanya. Kistanya, ya. Baik, dokter. Jika seorang ibu ini, Dok, yang sudah didiagnosis bahwa terkena mungkin kehamilan resiko tinggi, ini apa yang harus dilakukan seorang ibu ini, Dok? Ya. Yang pertama, kontrolnya lebih ketat. Jadi yang orang lain bisa 1 bulan sekali, pada ibu yang kehamilan resiko tinggi ini 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua, ibu ini jangan lari. Jadi kalau ada dokter yang bilang, bu mungkin ibu harus sesar, ibu tuh lari malah ke dukun. Itu malah cari penyakit nanti. Kemudian dari dukun tuh nanti akan kembali lagi ke rumah sakit dalam kondisi yang lebih berat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sambil melihat apakah resiko ini bisa dikurangi atau tidak. Ya. Baik, dokter. Tadi kan sedikit sempat menjelaskan ya, Dok, ya, kalau yang mengeluarkan darah itu juga bisa bisa beresiko ya, Dok, ya. Kalau mengeluarkan flek, Dok. Nah, itu bagaimana itu, Dok? Jadi mengeluarkan flek itu juga terbagi lagi. Ini kalau di kedipinan terbagi-bagi terus. Dia di kehamilan muda atau di kehamilan tua? Kalau di kehamilan muda itu artinya ari-arinya ada di lantai dasar dari kehamilan tersebut. Ada bagusnya sih keluar darah. Yang pertama karena tambah besar rahimnya, ari-arinya itu ikut naik ke atas gitu. Jadi dia ikut terbawa oleh kehamilan yang lebih besar. Sehingga nantinya bayinya tidak ada lagi ari-ari di bawah ini, sehingga bayi bisa lahir lewat bawah. Itu yang pertama. Itu kalau kita mau berpikir positif ya.
Artinya ariernya ikut tergeser ke atas, naik dengan besarnya rahim. Tapi yang kedua, dan kemudian dengan tergesernya tadi dia berdarah. Yang kedua adalah memang ari-ari ini tidak bisa naik dan berdarah. Sehingga akan menyebabkan kejelekan pada bayinya. Baik. Dan kemudian bisa membawa kematian pada bayinya. Jadi yang pertama-tama keluar darah itu darah ibu. Lama-lama setelah sebagian separuh dari ari-ari ini terkelupas, maka darah bayi akan ikut keluar. Sehingga bayi ini meninggal. Kalau di kehamilan muda namanya keguguran atau abortus. Nah, sedangkan pada kehamilan tua, misalnya di atas 28 atau 30 minggu, artinya di atas 7 bulan atau 8 bulan. Baik, di atas 8 bulan ya, ya dok ya? Di atas 8 bulan, maka dia kemungkinannya adalah ada dua. Solusio placenta atau placenta previa. Placenta previa, pre itu di sebelum, via itu jalan. Jadi ari-ari menutupi jalan lahir. Namanya previa. Nah, itu pada kehamilan 7 bulan atau 8 bulan ini perdarahannya bisa banyak banget. Jadi dan itu tanpa rasa sakit kalau placenta previa itu. Jadi ibu tidur, bangun tidur, darahnya banyak di sekelilingnya. Nah, ini membahayakan ibu maupun janinnya. Biasanya lakukan tindakan seksio cesarea. Yang kedua lebih gawat lagi, namanya solusio placenta. Tapi solusio placenta itu ada tanda-tandanya, yaitu tekanan darahnya tinggi, atau ibunya mengalami kejang-kejang, atau ibunya jatuh, atau tabrakan, atau ada trauma. Jadi ari-arinya lepas karena suatu keadaan yang mendadak. Nah, ini lebih gawat lagi dari placenta previa tadi. Jadi bayinya langsung meninggal, dan kemudian ibunya perutnya keras seperti papan, dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Kalau terlambat, ibu akan kehilangan rahim, karena rahimnya akan diangkat. Iya. Ini yang itu makanya disebut gawat darurat. Gawat darurat. Iya, jadi nggak bisa terus dia masih keliling-keliling kita, iya, keizin-izin ya, ya langsung ke rumah sakit memang. Iya. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, dok ya, pemirsa. Kami masih bisa menerima telepon Anda di 07113464666 atau 364111, tetap di Jendela. Dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan, belajar pengetahuan baru. Dalam Si Bedul, setiap Jumat. Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. A. Setia Budi SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan masih membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113464666 atau 364111. Baik, dokter, untuk mencegah ini, dok, mencegah kehamilan resiko tinggi ini sendiri itu bagaimana ini, dok? Iya. Yang pertama itu adalah pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan kita nanti merata, mungkin kejadian kehamilan risiko tinggi ini akan berkurang. Yang kedua, melakukan suatu antenatal. Antenatal atau pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Artinya ibu mendatangi
fasilitas kesehatan pada usia kehamilan semudah mungkin untuk diketahui dia hamilnya di dalam atau di luar kandungan, kemudian perkembangannya. Depkes sendiri mensyaratkan 4 kali pemeriksaan, yaitu pada saat 3 bulan pertama 1 kali, 3 bulan kedua 1 kali, dan 3 bulan terakhir ibu 2 kali pemeriksaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sana biasanya adalah tinggi badannya dicatat, tekanan darahnya, kemudian timbang badannya, kemudian gizinya, dan yang kemudian yang kelima vaksinasi tetanus toksoid, jadi 5T yang pertama. Kemudian dari situ kita bisa melihat apakah ibu ini berpotensi untuk gawat darurat atau tidak. Sebenarnya kita tidak bisa menggolongkan satu kehamilan ini berisiko tinggi atau tidak. Semuanya berisiko, Mbak. Karena begini, kita tidak tahu apakah ibu yang pada saat dinyatakan baik-baik saja, terus pada akhir kehamilan tiba-tiba pecah ketuban mendadak, ya. Atau ibu baik-baik saja di akhir kehamilan, tiba-tiba ibu ini alergi terhadap satu obat yang kita suntikkan, kemudian ibu ini bisa saja mengalami alergi atau apa. Jadi sepertinya tidak ada ya wanita yang tidak mempunyai faktor risiko. Jadi semuanya punya faktor risiko untuk melahirkan ini. Jadi sebaiknya melahirkan ini dibantu oleh seorang tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter. Jangan pernah lagi sekarang ini melahirkan dibantu oleh seorang dukun misalnya. Itu sudah tidak zamannya lagi, tapi ya kalau tempatnya memang di jalur berapa yang nggak ada bidan, nggak ada dokternya, ya ya mungkin ya itu yang pertama pendidikan, yang kedua antenatal care, yang ketiga mungkin ekonomi ya. Kalau ekonomi kita nanti mungkin sudah lebih baik, di mana puskesmas itu nanti sudah dilengkapi dengan USG dan alat-alat yang lebih canggih, mungkin kejadian kehamilan risiko tinggi ini akan lebih sedikit ya. Lebih sedikit ya, dok ya. Berarti memang pendidikan untuk ibu sendiri ini ya, dok ya. Karena kan sekarang sudah canggih ini ya, dok ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah sendiri itu masih patut dipertanyakan ya, dok ya. Karena mereka juga untuk puskesmas sendiri saja tidak ada ya, dok ya. Baik, kalau untuk kehamilan risiko tinggi ini sendiri, dok, untuk melahirkan normal itu besar kemungkinan bisa, dok? Ya, kalau risiko tinggi ini ditemukan sejak dini, maka ibu ini akan diarahkan oleh dokter apakah ibu akan melahirkan secara sesar atau secara normal. Jadi pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan bisa atau tidak, tapi sesuai dengan kaidahnya kalau ibu ini melintang ya nggak bisa, karena dia tidak bisa melahirkan lewat kalau di dalam keadaan ini disebut sebagai kontraindikasi, jadi tidak diperbolehkan untuk melahirkan lewat bawah, jadi dia akan disesar. Atau ibu ini tekanan darahnya 220/120, ini juga tidak diperbolehkan. Atau ibu ini dengan gangguan jantung grade 4 sampai ibu itu tidur aja dengan bantal 3. Itu juga tidak boleh mengejan. Jadi ibu akan dioperasi atau minimal dilakukan tindakan ekstraksi vakum tadi yang ditarik tadi, supaya ibu tidak mengejan ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini yang susah. Jadi ibu ini tingginya 150 misalnya atau 149. Itu bayinya nggak boleh besar. Jadi kita harus kasih tahu dari awal kalau ibu datang pada pemeriksaan kehamilan atau antenatal ini, ibu datang, bu, ibu hanya boleh lahir kalau bayinya 2800. Kalau ibu lebih dari 2800, mungkin ibu harus sesar. Nah, jadi ibunya sendiri akan mengatur makannya. Jadi kalau ibunya ini laparan terus, setiap malam makan dua piring, atau menerapkan pola hidup sederhana, nasi bungkus sederhana, pagi, nasi bungkus sederhana, sore, ya, anaknya akan besar. Nah, itu oleh karena itu, kemudian kalau letaknya misalnya sungsang atau melintang, ibu ikut kelas hamil sehingga tidak jadi sungsang atau melintang, maka ibu bisa lahir lewat bawah. Tapi kalau tidak mengikuti anjuran ya, itu ya, ibu mungkin akan jatuh ke dalam sesar. Iya, baik. Dok, kalau untuk ini, dok, misalnya tingginya 175, dok. Oh, iya. Ya.
Dokter kayaknya udah tahu ya kerjaan saya. Badannya ya berisi ya dok. Ya, ya, kalau ya, untuk ya, panggul ya, ya, ya dikatakan ya, ya lumayan lah ya dok. Itu gimana dok? gini, jadi itu dinyatakan baik-baik aja sih biasanya untuk panggulnya. Ya, tapi untuk kan, panggulnya ya, tapi yang di dalam ini itu faktornya nggak cuma panggul aja mbak. Okay. Tapi bayinya itu bisa besar. Bisa juga dia terkena lilitan tali pusar. Oke. Okay. Ya. Atau ari-arinya nutupi jalan lahir tadi. Nah, nah ya ini insya Allah nggak ada nih. Jadi kalau dia ada lilitan maka dia bisa saja dia letaknya lintang. Okay. Ya. Kalau dia ada tali plasenta di bawah walaupun dia tidak nutupi tapi dia bisa menyebabkan bayi ini melintang, sungsang atau oblik lah katakannya dia miring. Nah itu juga akan lebih kesulitan untuk lahir. Kemudian yang keempat misalnya ada kelainan pada bayinya tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi pada semua ibu ya. Kepalanya terisi air. Itu hidrosefalus namanya. Itu memang sulit untuk lahir atau tidak ada tengkoraknya mbak, anencefalus. Jadi bayi itu hanya punya otak tapi nggak punya tempurungnya. Itu juga atau ususnya di luar perut namanya anencefal. Ususnya di luar ompalokel. Nah jadi lah seperti itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita melakukan tindakan operasi tapi kita sedih karena kita tidak dapat bayinya juga. Iya dok. Jangan sampai ya dok ya untuk para ibu-ibu. Nah mungkin ada pesan-pesan nih dok dari dokter sendiri ini untuk ibu-ibu yang mengalami kehamilan resiko tinggi ataupun yang kalau bisa jangan sampai ya ini ya dok ya, boleh silakan. Iya, jadi gini, di ilmu kebidanan ini sebetulnya kehamilan yang berisiko itu hanya 8%. Tapi ibu-ibu jangan masuk ke dalam yang 8% ini. Jadi ibu masuk yang mayoritas aja, yang 92%. Jadi supaya ibu-ibu tidak masuk ke dalam yang 8% ini, ibu harus memeriksakan kehamilan sedini mungkin. Kemudian mengikuti anjuran dokter, dan kemudian dicukupi asupan gizi dan vitaminnya. Karena membangun anak itu seperti membangun rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya anaknya nggak baik. Atau kemudian terjadi sesuatu pada rumah tersebut. Nah, oleh karena itu harapan saya sih ibu-ibu sesuai dengan anjuran di Departemen Kesehatan memeriksakan diri minimal 4 kali dalam satu kehamilan. Yang lain ya ya itu cukuplah itu dulu. Nanti kalau kalau ibu-ibu di Sumatera Selatan ini saya yakin sudah pintar-pintar. Pintar-pintar ya dok ya, apalagi pemeriksaan ini dok ya. Kalau untuk melakukan pemeriksaan mungkin dok. Ya, ya pemeriksaannya itu minimal 4 kali. 4 kali ya, dok ya. 3 bulan pertama sekali, 3 bulan kedua sekali, 3 bulan terakhir 2 kali. Di Amerika yang modern pun juga sarannya hanya 4 kali itu. Tapi ada ibu yang kangen sama dokternya, kadang-kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali periksa ya. Iya, mungkin juga dia takut, dok, dengan anaknya, dok ya, makanya dia selalu memeriksakan ya, tetapi ada catatannya. Kalau ibu ini ada sesuatu yang resiko tadi, misalnya tinggi badannya kurang, ibunya gemuk banget, kemudian tekanan darahnya tinggi, kemudian sering keluar bercak-bercak, maka pemeriksaannya tidak cukup 4 kali, tapi mungkin 2 minggu sekali ibu harus memeriksakan diri ke dokter fasilitas ya, dok, kesehatan yang terdekat ya. Baik, dokter. Iya. Berarti memang asupan dan gizi pun memang ibu-ibu ini harus tetap selalu dijaga ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah berbagi informasi seputar kesehatan kita pada malam hari ini. Pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Sekali lagi terima kasih untuk dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang atas kesediaan waktunya untuk berbagi informasi mengenai dunia kesehatan.